10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bola bermassa 25 gram yang bergerak ke kiri dengan kecepatan 60 cm per second menumpuk bola lain bermassa 50 gram yang mula-mula diam. Jika tumpukan berlangsung secara tidak lentik sama sekali, berapakah kecepatan masing-masing bola setelah tumpukan? Baiklah, berikut adalah bola 1 dan bola 2. Bola 1 bergerak dengan kecepatan V1. Bola 1 menumpuk bola 2. Sesaat setelah tumpukan, bola 1 bergerak dengan kecepatan V1 prime, dan bola 2 bergerak dengan kecepatan V2 prime. Asumsikan bahwa permukaan lantai adalah licin. Sehingga ambil momentum total sesaat sebelum tumpukan, sama dengan momentum total sesaat setelah tumpukan. Secara matematis, M1 V1 plus M2 V2 sama dengan M1 V1 prime plus M2 V2 prime. Pada tumpukan tak lentik sama sekali, yang koefisien distribusi adalah 0. Secara matematis, E sama dengan Mr. Delta V prime plus Delta V sama dengan 0. Delta V prime sama dengan 0. Atau V2 prime sama dengan V1 prime. Oleh dua persamaan ini, kita bisa menghitung kecepatan bola. Baiklah, tahap pertama adalah identifikasi. Massa bola 1, M1 sama dengan 25 gram. Kecepatan bola 1, V1 sama dengan 60 cm per second. Dan negatif menunjukkan bahwa bola 1 bergerak ke kiri. Massa bola 2, M2 sama dengan 50 gram. Kecepatan bola 2, V2 sama dengan 0 cm per second. Menggunakan hukum kekalan momentum linear, M1 V1 plus M2 V2 sama dengan M1 V1 prime plus M2 V2 prime. Memasukkan semua nilai, menyederhanakannya, minus 60 sama dengan V1 prime plus 2 V2 prime. Ini merupakan persamaan 1. Menggunakan konsep koefisien restitusi, V2 prime sama dengan V1 prime. Ini merupakan persamaan 2. Nah, sekarang kita bisa menghitung kecepatan bola. Menyebutkan nilai V1 prime dari persamaan 2 ke dalam persamaan 1, minus 60 sama dengan V2 prime plus 2 V2 prime. Menyederhanakannya, 3 V2 prime sama dengan minus 60. V2 prime sama dengan minus 20 cm per second. Menyebutkan nilai V2 prime ke dalam persamaan 2, V1 prime sama dengan minus 20 cm per second. Dengan nilai V1 prime dan V2 prime. Dengan demikian, setelah proses tumpukan, dua bola bergerak bersama dengan kecepatan yang sama. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk menonton video selanjutnya.